Halo semua, jumpa lagi di channel saya Om Roso. Jadi untuk malam ini saya sedang muat pupuk dolomit di kereng Pak Kahi. Sudah ada naik lagi, Mang? Tadi? Belum. 4 juta tadi ya? Ya. Jadi sekalian memvideo, sekalian menghitung nih teman-teman. Jadi totalnya ini 5 ton. 5 ton kali 50 kilo. Berarti 100 sak ya, Pak. Itu adalah Pak Adi itu mandornya. Mandor di sini. Oke, jadi ini bertiga ini malam Jumat, teman-teman. Malam Jumat. Oke, sambil ngecek. Oke, kita matikan aja nanti tekor akinya, teman-teman. Kalau kelamaan nanti tekor. Berapa? 45 ya. Oke, jadi ini langsung ini untuk PT Mitra Agro Persada Abadi. Berarti 50 ya? Ya. 50. Oke, semangat. Nah, ini sudah 50 sak naik. Ya, ini tinggal 50 lagi nih. Satu, yang hitung satu lagi ya. Tiga, empat. Empat kah itu? Lima. Nah, 60. Di kurang 26 sak lagi nih. Dua lima ya? Satu. Tadi kan 24 toh? Dua tujuh lah. Tujuh. Ini sisanya nih harusnya 15, teman-teman. Nah, kita video dulu nih. Ini nanti masuk YouTube loh, Pak. YouTube Om Roso. Agak ke depan nanti enggak bisa nutup pintu. Nah. Tiga. Empat.
5. Enam. Tuh, ya kita tambah sehat. 13. Enam. Enam. Ya. 8. Iya. 9. 10. Berarti kurang 2 lah, Bos. Kurang 2. Nah, kurang dua, kurang satu. Ini 2 kok. Hitungannya 2. Iya, kalau hitungan saya kurang 1 tadi. Pas bongkar tadi. Bong pas bongkar. Iya. Emang kan ini jam nih, enggak lah. Hah? Iya kah? Ini 2 nih, Bang. Enggak tadi pas bongkar tadi ya. Bongkar di jam aja kalau enggak. Kalau aku kurang 2. Ya udah, kurang 2 nih lah. Apa nanti dihitung lagi sana? Iya, nanti kan dihitung lagi sana juga. Ada surat jalannya nggak, Bos? Nggak ada. Ini pinjam nggak? Mapa? Oli, Hendrik! Surat jalan pokok mana? Ya. Ada. Kurang ini, Bos, kurang. Biar aja dah. Oke, jadi sudah selesai teman-teman. Mungkin langsung nanti lanjut perjalanan. Mungkin tidur di Kasongan atau nanti di... langsung ke tujuan. Astaga. Oke. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan perjalanan ke PT Mitra Agro Persada Badi. Ini sudah perjalanan. Jadi ini saya sendirian ya teman-teman. Untuk hari ini malam Jumat. Malam ini saya tuh ngeban ini, untung dibantu sama Mas Oki ini. Dan ya, ini saya tempatnya di rumahnya nih ya, selebritis nih, Bang Sentot nih. Ini omnya nih. Katanya mau bantu kayak apa, mau cuci mobil aja nih. Bantu dengan doa, Mas. Aduh. Bantu dengan doa. Jadi ini masih mengondisikan nih, teman-teman. Tadi bocor di dalam, saya paksa sampai ke sini nih. Udah jangan direm terus, Bos. Nanti tekor akinya. Oke, nanti ini akan tayang di channel YouTube-nya Om Rosol lah. Jangan lupa like dan subscribe-nya.
Karena video untuk mobil ini sudah 9.000 penontonnya nih. Untuk yang ini kemarin ketemu di Palangkaraya, dan ini untuk yang anu pengondisian mungkin ini bisa 20.000 kah ini ya. Dan ini artisnya yang tadi ngomong terus nih. Maka wis sing cilik tetambene kah? Kris gede tok kok ndak kan. Ini dengan Mas. Mas Oke. Saran yang ban. Kerjaan ini sampai nih loh. Tapi yang nonton cuma satu aja nih. Moko sedang menonton, melambaikan tangan. Anda melambaikan tangan. Jangan lupa ya guys. Jangan tekan tombol kerantungnya guys. Pokoknya jangan lupa di subscribe channelnya Om Rosso. Nah ini channelnya. Ini sedang pencitraan dulu sebentar, karena gak enak juga dia kan cuma melihat aja gitu kan. Saya ingat waktu jatuh dari motor dulu kan, buka selang solar aja gak bisa. Ini gak bisa buka. Wis loh. Kok tak jeda ini mati habis baterai kah? Habis baterai? Mati kali. Mati. Habis baterai. Oh iya, ini kawan-kawan jadi untuk HP yang tadi live streaming di mana tuh? Facebook. Oh iya teman, jadi kan tadi itu kenapa ini ya? Aku pasang gejes itu ya. Karena anginnya keluar, Mas. Itu sih upin-ipin sudah. Tahu tuh. Aduh, itulah. Ininya sudah dikondisikan sama PSI sama membangun bangsa. Oke, saya akan memasang ban serep aja.